ekonomi umat ini harus bangkit. Dalam Islam, apa sih bedanya antara riba dengan bagi hasil, Pak Ustadz? Kan sama aja. Saya enggak ngerti, Pak Ustadz, riba sama bagi hasil. Bedanya kalau riba, selamat pagi. Kalau bagi hasil, assalamualaikum. Bedanya kalau riba, yang jaga konternya, tellernya pakai teller, bukan mabuk. Bedanya kalau riba pakai rok pendek, rambutnya. Jadi kalau ekonomi syariah, Islamic bank, bank syariah pakai jilbab. Tapi kejamnya lebih kejam bank syariah. Ini kita sendiri yang membunuh ekonomi umat. Maka coba kita lihat bagaimana bedanya. Ini riba. Pinjam 100 juta, bayar 120 juta. Mau untung, mau rugi, saya enggak mau tahu. Ente pinjam 100, bayar 120. Begitu riba kan? Kalau mudharabah tidak begitu. Ente pinjam 100. Sama suaranya Pak Ustaz, sama. Kalau untung, hasilnya kita bagi. Kalau rugi, kita tanggung ber. Di mana letak bedanya? Ekonomi Islam ada akhlak. Ada akhlak di sana. Ini 100 juta kau pakai untuk ternak ikan lele. Kebetulan ada alumni dari Fakultas Perikanan. Tapi enggak pernah ngelihat ikan. Ahli dia, kalau udah disuruh seminar tentang ikan. Ikan menurut etimologi, ikan menurut terminologi, macam-macam ikan jenis. Tahu dia. Tapi enggak pernah lihat ikan. Judulnya apa? Beternak ikan di atas kertas. Makalah ikan, tahu dia. Seminar tentang masalah ikan sampai internasional, tahu. Tapi enggak pernah ternak ikan. Ada enggak sarjana begini? Ada. Teori. Enggak pernah praktek. Maka setelah tamat, bingung. Lalu kemudian datanglah orang kaya yang baik tadi, dia kasih modal. Hei anak muda, kau sarjana apa? Perikanan pak. Mau saya kasih modal? Ya, ini 100 juta, silakan kau ternak ikan. Kalau untung, kita bagi bersama. Kalau rugi, kita akan tanggung bersama. Kira-kira yang ngasih uang ini, mau enggak anak ini rugi? Mana mau dia? Maka setelah dia kasih pinjaman, doa dia lebih khusyuk. Biasanya dia mau tidur malam, bismika Allahumma ahya wa amun. Tapi setelah dia kasih pinjaman, malam itu dia tahajud. Ya Allah. Duitku sudah dipakai anak muda itu, ya Allah. Jangan sampai dia rugi, mati aku. Kalau dilihatnya udara sudah mulai mendung, langit sudah mulai gelap, turun hujan lebat, biasanya dia kalau hujan lebat turun, ditariknya selimut, tidur dia. Tapi setelah uang dia pinjamkan itu, begitu dia tengok hujan lebat, langsung bangun, sholat. Ya Allah, jangan sampai ikan-ikannya hanyut, ya Allah. Dulu, sebelum uang dia pinjamkan mudharabah bagi hasil, kalau ketemu sama anak muda itu cuek aja dia. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tapi setelah uang itu dia pinjamkan mudharabah, kalau ketemu, Assalamualaikum anak muda, apa kabar? Sehat kan? Sehat kan? Sehat? Sehat? Kenapa dia tanya? Kan kalau sampai anak muda ini sakit, uang gak balik. Jadi nampaklah di mana letak ekonomi syariah. Islamic economic dengan riba, letaknya ada pada akhlak. Nampaklah ucapan Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ketika dia sedang duduk di airport, nunggu pesawat, ketemu sama bapak-bapak. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam. Bapak mau ke mana? Mau ke Jakarta. Tinggalnya di mana? Di Bogor. Loh, ya dekat-dekat lah, masih dekat. Spesialisasi bapak di bidang apa? Saya ini guru besar di ekonomi Islam Tazkiyah. Wah, sesuai pak. Uang saya dipinjam anak muda. Bisa enggak bapak besok datang ke tempat saya mau buat pelatihan. Supaya anak-anak muda ini ngerti. Maka terjalinlah silaturahim. Beda sama orang yang riba tadi.
uang dia pinjamkan, dia enggak peduli mau kamu untung, mau kamu rugi, mau kamu sakit, mau kamu mati, yang penting uangku balik. Kejam. Kira-kira bisa tertangkap. Bisa. Dari tatapan matanya nampaknya itulah enaknya bicara sama komunitas keluarga besar Tazkiyah. Belum kita ngomongnya dia udah paham.